Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video pada Amans.my. Kita ada pandang pertama untuk Samsung Galaxy Gear. Samsung Galaxy Gear ialah sebuah jam pintar yang diperkasakan dengan pemproses 800 MHz menggunakan sistem operasi Android. Ia dilengkapi kamera sebesar 1.9 megapiksel pada bahagian tali jam dan juga punya skrin sebesar 1.63 inci AMOLED. Baik. Mari kita lihat rupa fizikal peranti ini. Pada bahagian kiri terdapat butang kuasa. Pada bahagian kanan tidak ada apa-apa dan jika boleh lihat dari segi profil ianya agak tebal. Pada bahagian tali tadi ada kamera 1.9 megapiksel dan juga pada tali yang sama terdapat mikrofon untuk anda melakukan panggilan telefon dan melakukan panggilan telefon. Jadi jika saya boleh lihat, saya tunjukkan apakah yang ada pada Galaxy Gear. Anda boleh melihat notifikasi yang ada pada email dan juga SMS sebagai contohnya. Lakukan as voice, voice memo, lihat gallery, pedometer untuk melihat sejauh mana anda berjalan. Dan kami difahamkan pada setakat ini ada 90 aplikasi yang boleh anda gunakan pada Galaxy Gear. Dan dia boleh mengambil gambar. Jika saya boleh tunjukkan macam mana interface gambar antara muka untuk mengambil gambar. Oh, crash. Tak boleh tunjuk. Tapi tak apa. Inilah talang aplikasi. Inilah aplikasi-aplikasi yang ada untuk setakat ini jika anda boleh lihat. Daripada kami daripada sesi temubual tadi, kami difahamkan untuk penggunaan yang ringan dan biasa, bateri 301 mAh pada Galaxy Gear ini mampu bertahan selama 25 jam sebelum perlu dicas mula. Baik, inilah pandang pertama kami untuk Samsung Galaxy Gear. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video pada kami, sila langgani channel Amans.my di YouTube. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.